ittahu ahdahum wa rubbahum ahbabat min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan para pendeta dan rahib-rahib mereka ahbabat min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Terkait dengan ayat ini, ada sebuah peristiwa yang menarik. Sebagaimana yang diungkir oleh Imam Al-Tabari dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan di Tahlil Quran, juga oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'arif Tanzil, diriwayatkan bahwa saat kita telah membaca ayat ini, datanglah Adi bin Hatim kepada beliau. Adi bin Hatim kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kami orang-orang Nasrani tak pernah mengundang para perjalanan." Namun baginda Nabi Muhammad SAW membantah pernyataan Ali bin Hatim sambil bertanya, "Bukankah para pendeta kalian biasa menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, lalu kalian mentaati mereka?" Ali bin Hatim kemudian menjawab, "Benar, benar ya Rasulullah." Beliau kemudian tegas menyatakan, "Itulah bentuk penyembahan mereka kepada para pendeta." Saat ini posisi para pendeta dan para rahib itu diperankan pula oleh para penguasa maupun wakil rakyat dalam sistem demokrasi. Pasalnya mereka lah saat ini yang biasa membuat hukum. Mereka telah banyak menghalalkan apa yang Allah telah haramkan. Mereka pun telah banyak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Contoh, di negeri ini riba telah lama dihalalkan atau dilegalkan. Bahkan pemerintah menjadi pelaku riba yang pertama, di antaranya melalui utang dengan bunga tinggi. Padahal jelas riba telah diharamkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa halala al-bai'a wa harrama riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasulullah SAW bahkan menyatakan, "Dirham riba asyaddu 'ala Allah min 36 zakiyah." Satu dirham riba lebih berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 36 kali berzina. Tentu masih banyak contoh lain yang membuktikan betapa banyak undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR selama ini bertabrakan dengan ketentuan syariat Islam. Padahal akibat penerapan hukum buatan manusia yang nyata-nyata bertabrakan dengan syariat Islam, berbagai kerugian dan kemudaratan menimpa kita. Sudah lama kita menyaksikan, bahkan merasakan secara langsung realitas keterpurukan umat Islam di dalam berbagai kehidupan. Semua adalah akibat langsung dari kepalingan umat ini dari syariat Islam. Misalnya, hutang ribawi yang terlalu lama. Jika kini hutang itu dibagi rata, maka setiap rakyat Indonesia akan menanggung hutang negara sebanyak 24 juta rupiah. Sementara itu, hutang pajak makin membahayakan kebanyakan. Di sisi lain, skandal keuangan ratusan triliun justru memberi kementerian keuangan. Tragisnya lagi, kekayaan negeri ini tidak memberi kemakmuran yang adil dan rakyatnya. Kekayaan negeri ini tidak memberikan kemakmuran yang adil pada rakyatnya. Bahkan banyak orang merasakan kesulitan hidup walau sekedar mendapatkan makanan sendiri. FAO mencatat Indonesia